Assalamualaikum pemirsa. Hari ini Minggu 7 Agustus 2022. Kita sekarang berada di Jalan Gatot Subroto, Pekanbaru. Pagi ini ada acara ulang tahun Provinsi Riau yang dihadiri oleh Pak Gubernur. Acaranya hari ini ada senam massal, pameran-pameran, dan pembagian sarapan gratis. Kita saksikan yuk. Orang di sini semuanya pemirsa, rupanya Gatot Subroto ini dipakai untuk parkir. Bakso pojok lawan BPJS Kesehatan untuk kependudukan ini. Tanya yuk apa jadi penyerahan. Tanya kan sama BJS sih. Dia mau nanya-nanya. Panjang lebar saya bertanya tentang BPJS pemirsa. Tapi hasil rekamannya saya akan kirimkan dalam bentuk vlog yang lain. Kita lanjutkan dulu ya. Buat vlog YouTube boleh masuk nih. Ayo boleh Pak. Makasih ya. Ayo. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam Indonesia Bu. Mungkin nanti ada dulu dicobakan di satu daerah atau di grup mana gitu kan. Tapi untuk resminya belum ada. Dan di Pekanbaru masih seperti biasa ya Bu ya. Kalau 1 dan 3. Oke, terima kasih. Ya, salam. Oh, senam massal. Senam massalnya udah, Bu? Belum, Mbak. Oh, belum. Jam berapa? Soalnya lagi ada. Oh, soalnya. Selama saya di sini. Banyak orang di sini dalam rangka memeriahkan perayaan HUT Riau, Provinsi Riau. Oh, ini yang bikin rame. Ya. Ya. Hey. Nah, kelas 5, kelas 3, 4 ya. Siapa wali kelas sekarang? Hah? Siapa wali kelasnya? Carmen. Baik. Untuk senam dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Jalan Gajah Mada Pekanbaru ini dalam kegiatan senam massal dalam rangka hari jadi Provinsi Riau tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum senam ini kita mulai, kami kembali mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Jika Bapak dan Ibu dalam keadaan batuk atau demam, mohon tidak ikut bergabung Bapak dan Ibu sekalian. Dan pastikan yang sudah hadir di sini adalah orang-orang yang telah booster vaksin ketiga Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera memulai. Dan sekarang kita mulai atur jaraknya Bapak Ibu sekalian. Silakan direntangkan tangannya. Silakan direntangkan tangannya Bapak Ibu sekalian. Silakan direntangkan tangannya, digeser ke kiri ke kanannya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ayo, instruktur kita ada di tiga tempat Bapak Ibu sekalian. Ada di panggung sebelah kanan kami dan di sebelah kiri kami Bapak Ibu sekalian. Silakan direntangkan tangannya. Kembali Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Yuk, rentangkan tangannya. Rentangkan tangannya semua Bapak Ibu sekalian.
mau senam tapi orang banyak kali pemirsa. Kayak mana mau rentang ke tangannya ini, orang udah rame, orang padat-padat banget. Ya, cari ya, ya. Ini ada sediain makanan gratis pemirsa, katanya begitu pemirsa. Dan sini ya gratis ya, makanan gratis ya, yang mana-mana aja yang gratis, yang mana-mana semua gratis yang ada di sini. Ah, eh, sini tuh yang mau bakso gratis. Nah, ini udah dapet ibu nih. Ini nah, banyak orang. Andi Surang. Ada makanan gratis pengusaha bakso. Yang menyediakan satenya dari mana? Dari Dispora, Pak. Oh, Dispora ya. Kasih ya, Bu. Delapan gratis. Sudah mulai orang senam pemirsa. Cuman jumlah orang yang terlalu banyak, tampaknya senamnya ya menyesuaikan aja. Nah, makan sate ya makan sate, makan miso ya makan miso, yang senam ya senam. Ah, tuh ha. Payah menghari senam. Yo, nah, oke, okay, dapat gratis. Miso, miso gratis ya, kita duduk melantai. Ya. Ah, duduk loh. Duduk awak dulu makan miso gratis. Masuk sebelah kantor dulu ya. Sama siapa? Sini kak. Kalau ada lah ya. Buat sini aja. Kak. Para lulu mairu atuna. Ah, para lulu. Oh, itu sambil senam. Randu ya. Bisa lihat dulu lah. Rame kali orang di sini pemirsa. Kayu lawak dulu. Antrinya minta ampun. Kalau nggak lapar-lapar kali itu. Nyerahlah. Banyak pemirsa. Ini tuh mbak. Assalamualaikum. Siapa kira-kira? Siapa namanya kok? Edi. Juri Adi ya? Oh, Masya Allah Juri Adi. Hah? Alhamdulillah sehat. Sama istri. Berapa orang anak di? Belum lagi, Pak. Belum baru sebulan. Oh ya. Belum pesta lagi, Mem. Kemarin ayah meninggal pula sebelum nikah. Oh ya. Sekarang di Simpan 3. Enggak, di Simpan 3 sekarang. Perut udah kenyang, badan udah capek karena tadi berangkat dari rumah jam 4 pagi dan sekarang udah hampir jam 9. Kita pamit dulu pemirsa. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah feeling saya kok kayak mirip-mirip Bu Yeni gitu. Hah? Kenapa benar-benarnya? Hah? Lihat, lihatin. Vlog ya. Udah banyak yang terekam.
Gubernur pun lewat ya di sini. Mantap. Foto kan, Bu. Ya, foto ini kan. Oke. Besok kali kita nembak. Enggak apa-apa dong. Besok kali.